Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman. Ini guys, si Ferhon kembali menemani guys. Oke Ferhon. Ferhon. Tenang Ferhon. Hari ini kita jalan lagi Ferhon. Kamu sedang kehilangan teman kan Ferhon? Tenang. Karena si Yellow sudah punya pemilik baru guys. Jadi si Ferhon ini kesepian. Udah sendirian. Ya Ferhon. Selamat pagi semuanya. Lihat mentari cerah banget guys. Hari ini begitu cerah ya. Ya enggak Ferhon? Ferhon ini banyak menghibur guys di jalan. Ada orang yang tadinya bawa motor cemrut, begitu lihat Ferhon tersenyum dia. Tapi memang ada yang istrinya ketakutan guys. Tapi suaminya tertawa-tawa. Berarti terhibur kan di jalanan. Banyak guys yang terhibur oleh Ferhon ini. Jadi orang berkendara di jalan juga fokus. Jadinya enggak bengong, enggak ngelamun. Begitu dia saat dia ngelamun, namun begitu lihat Ferhon ini guys, dia jadi tersadar kalau dia lagi ngelamun. Dan dia tersenyum lihat Ferhon. Sembari menyapa, "Bang, ular tuh." Nah, candanya keluar guys. Ya enggak Ferhon? Ada macam-macam sih ya, memang kadang hampir ada orang yang koblia guys, yang kadang terkejut ya saat dekat dengan Ferhon, terkejut dan kendaraannya oleng sedikit gitu. Nah cuma itu ya, sedikit sekali, paling satu orang di antara 10 juta, tapi banyak kan menghiburnya. Intinya lebih banyak sisi positifnya guys. Ferhon sekarang kehilangan Yellow ya. Yellow sudah punya pemilik, sudah punya majikan baru guys. Kalau kata orang mah, Ferhon sudah punya majikan baru. Semoga si Yellow di sana tetap kondusif ya. Sekarang si Ferhon sendirian guys. Ane mau buat lagi dia punya teman. Ya enggak Ferhon? Oke guys. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam seniman.